Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, dimanapun Anda berada. Kali ini kita kedatangan paket dari JDID. Berikut ini sudah kami buka segelnya. Dan ini adalah sebuah speaker Bluetooth portable, keluaran dari merek ONS, dengan seri Angel 3. Untuk speaker ini, kami dapatkan di angka 300 ribuan. Mungkin untuk beberapa kalangan, 300 ribuan bukan harga yang murah untuk sekedar speaker Bluetooth. Namun, bukan artinya kami menyarankan untuk membeli atau tidak, kami hanya informasikan tentang speaker yang kami beli ini. Dalam kemasan pembelian, di dalam box kemasan terdapat USB kabel tipe C, unit speaker Bluetooth, manual book, serta kartu garansi. Tidak ada adaptor atau kepala charger, jadi Anda harus menyiapkan sendiri kepala chargernya. Speaker ini memiliki warna hitam yang solid, dengan bentuk bodi keseluruhan, membentuk prisma segitiga. Pada bagian bawah speaker, terdapat kisi-kisi lubang yang berfungsi sebagai aliran udara. Hal ini mempengaruhi suara yang keluar dari speaker. Oke, pada bagian depan speaker, terdapat satu buah tombol power, yang berfungsi untuk menyalakan atau mematikan speaker ini. Di bawah tombol power terdapat karet penutup. Di dalam karet penutup ini, terdapat port USB Type C, dan port AUX 3,5 mm. Jadi, speaker ini, selain menggunakan koneksi Bluetooth, juga bisa memakai kabel audio dengan jack 3,5 mm. Kedua port ini, ditutup dengan penutup karet, agar air atau cairan tidak bisa masuk ke dalamnya. Informasi yang kami terima, speaker ini dapat tahan air percikan atau mungkin air hujan. Lanjut sisi sebelahnya, terdapat 3 buah tombol plus 1 lampu indikator. Terlihat tombol min, untuk mengurangi volume, tombol play, serta tombol plus, untuk menaikkan volume. Pada bagian ini berbahan karet atau semacam rubber yang nyaman untuk dipegang. Ke bagian bawah, terdapat berbagai tulisan merek dan keterangan yang dapat Anda baca. Lalu kemudian bagian bawah ini juga dibuat dengan model kisi-kisi lubang, mungkin untuk sirkulasi udara. Sekarang, kita coba tekan tombol power on. Terlihat indikator merah sudah aktif. Lalu kemudian, pada bagian panel samping, indikator biru terlihat sudah aktif. Ini menandakan Bluetooth dalam kondisi standby, belum terkoneksi kemana-mana. Sekarang kita coba koneksikan Bluetooth speaker dengan HP.
Nyalakan Bluetooth HP, cari Bluetooth dengan nama, Ponce Angel 3, lalu pilih. Bila Bluetooth sudah saling terkoneksi, maka indikator biru pada speaker akan menyala stabil tanpa berkedip. Berikut ini akan kami putar beberapa contoh lagu, dan ini adalah hasil suara asli dari speaker Bluetooth Ponce Angel 3. Oke, demikian sampel beberapa hasil suara speaker Ponce Angel 3 ini. Hasil kesimpulan kami, kualitas suara speaker Ponce Angel 3 ini lebih ke level clear. Jika Anda penikmat suara bass, speaker ini bukan pilihan Anda. Jika Anda penikmat ketenangan, mendengarkan lagu dalam kamar, dalam suasana hening dan tenang, speaker ini bisa jadi pilihan Anda. Untuk kualitas material, kami merasa yakin dengan komposisi material yang diberikan. Solid dan berkelas, serta dengan model segitiga, yang merupakan bentuk tidak pada umumnya, membuat kami suka pada speaker ini. Untuk daya tahan baterai, kami kesulitan untuk menghabiskannya, putar lagu 12 jam full non-stop, masih belum habis juga. Luar biasa! Demikian yang dapat kami sampaikan tentang speaker Ponce Angel 3 ini. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses untuk Anda semua.